Assalamualaikum teman-teman pencinta tanaman anggur. Kali ini saya akan menunjukkan uh, pemupukan uh, anggur yang sedang berbuah ya, anggur Nizina dan anggur uh, uh, akademik ini ya. Gimana caranya uh, supaya anggur ini uh, tetap bagus dan masih bisa bertambah besar setelah dia nih. Ya. Ini anggur sudah berumur sekarang sekitar 95 hari setelah pangkas ya. Jadi rencana saya akan dipanen 100 hari ya. Berarti 5 hari lagi menjelang panen ya. Nah, ya. Jadi anggur ini menurut pengamatan saya ya begitu dia variation, dia masih bisa bertambah besar ya. Kalau uh, kita kasih pemupukan yang bagus ya. Jadi dosis pupuk pada anggur yang berbuah, yang sedang berbuah menuju panen itu harus lebih tinggi ya, terutama unsur K-nya ya lebih tinggi dibanding uh, sebelum-sebelumnya ya anggur yang uh, sedang uh, apa namanya setelah pangkas pembuahan ya karena buah-buah anggur ini membutuhkan banyak sekali nutrisi untuk menjadi besar. Ya. Saya perhatikan anggur ini anggur akademik ini ya. Beberapa atau seminggu yang lalu atau ketika umur sekitar 70 sampai 80 hari, ini masih lebih kecil ya. Jadi dia menjelang dia berubah total warna yang menjadi full berwarna hitam, dia ada masih ada pertambahan menjadi besar sekitar 20%, ya. Begitu juga dengan anggur Zina ini ya. Dia dari dia, uh, apa namanya, mulai variation, berubah warna, sampai dia menjadi besar, masih ada pertambahan besar sekitar 20% lagi. Jadi saya akan melakukan pemupukan ya kepada anggur ini ya. Jadi anggur ini 5 hari lagi menjelang panen, saya akan kasih pupuk yang uh, lumayan uh, tinggi ya, dosis K-nya. Ya. Sini kita lihat ya, ini ada air. ya saya air ini tiga setengah liter untuk satu pohon ya saya akan kasih NPK ya ini adalah NPK ya satu sendok ya NPK saya kasih lagi ya jadi kembali lagi ke pupuk pertumbuhan ya. karena saya menginginkan pohon anggur ini tumbuhnya subur ya kita lihat di sini daun-daunnya udah mulai berkurang. Uh, pertumbuhan pucuk mulai melambat karena semua nutrisi habis diambil oleh buah ya. Nah, ya. Sementara ini KNO3 ya. KNO3 saya kasih 2 sendok. Ya, jadi 1 sendok uh, NPK dan 2 sendok KNO3. Uh, sementara MKP sudah saya enggak kasih ya, karena dia enggak banyak lagi membutuhkan unsur P atau pos, atau uh, pospat ya uh, Untuk uh, membesarkan dan memelihara buah ini ya, jadi unsur pospat sudah kita dapatkan dari NPK tadi ya, yang 16% itu ya, dengan unsur K dari KNO3 ini ya KNO3 ini tinggi unsur K-nya yang ditambah lagi dengan unsur K yang ada di dalam uh, apa namanya? unsur K yang ada di uh, NPK itu sendiri ya. Jadi unsur K ini yang kita naikkan dosisnya beberapa kali lipat ya. Nitrogen juga sudah ada dari KNO3 sudah ada nitrogen, NPK juga sudah ada. Uh, nitrogen unsur uh, atau unsur N. Jadi pupuk yang saya berikan adalah dua sendok uh, 2 sendok KNO3 dan satu sendok NPK ya. Nah jadi dengan pupuk ini kita harapkan nanti uh, kesuburan anggur ini terjaga ya, tidak uh, menjadi habis nutrisinya karena kesedot oleh uh, apa namanya oleh buah yang menjelang panen ini ya buah ini butuh banyak nutrisi ya jadi pohon seringkali menjadi kurus ya batang-batang menjadi gepeng kalau dia kekurangan nutrisi Dan mungkin mungkin juga pertumbuhan uh, dari tunas-tunas seringkali berhenti ya pada waktu dia uh, sedang proses akhir pembesaran buah ya ini, ini akan saya berikan untuk satu pohon ya, untuk anggur nizina ini ya nah ya, ini pupuk uh, adalah terakhir sebelum panen ya, karena lima hari lagi akan panen ya nah untuk anggur akademik akan saya bikin lagi sendiri ya Uh, persis seperti tadi. Ya. Jadi buat teman-teman pencinta tanaman anggur, uh, air jangan terlalu banyak karena untuk anggur yang menjelang panen kalau terlalu banyak air dia mudah sekali menjadi pecah. Ya. Jadi uh, jangan takut ode, ya. anggur yang sedang berbuah jarang sekali hampir nggak pernah terjadi OD atau jarang sekali kalau ada kemungkinannya kecil sekali ya jadi pupuk harus ditingkatkan dosis pupuk terutama unsur uh, N ya unsur L eh, maaf unsur K dan unsur N ya jadi uh, kalium dan nitrogen yang ditingkatkan sementara untuk unsur fosfat kalau menurut saya cukup unsur fosfat yang uh, dosisnya seperti anggur yang sedang uh, mengalami masa pertumbuhan atau vegetatif ya. Nah, buat teman-teman pencinta tanaman anggur, saya rasa video saya sekali ini cukup sekian. Terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi